Kita pernah kemarin ke Banyuwangi coba itu, belakangnya laut. Tinggal nyendok di laut ikannya ya. Insya Allah. Fabi ayyi ala irabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhan kalian yang manakah? Yaitu untuk manusia dan jin. Tukadziban yang kalian semua dustakan. Walahu dan adapun milik Allah. Al-jawaril munsyati. Dia tadi ya. Kullu man alayya fan. Dikasih peringatan oleh Allah. Kullu tiap-tiap man manusia. Alayya yang di atas bumi. Itu fanun. Rusak. Fanun binasa. Nih menunjukkan peringatan. Habis kita mengatakan. Mana nikmat Allah yang kamu dustakan. Semua yang diberikan Allah kenikmatan. Ujung-ujungnya yang di bumi nanti fanun rusak. Ibu milik memilikin apa? Semuanya rusak. Semua yang sifatnya dunia rusak, fana. Makanya dari ayat ini kita diperintahkan untuk tidak mempunyai sifat terlalu cinta apa yang sifatnya dalam dunia. Allah kasih kenikmatan semuanya, rusak. Semua nanti ditelan bumi. Hancur lebur ketika kiamat datang. Nah, manusia tadi diperintahkan untuk sujud, menyembah Allah, menikmatin apa yang telah Allah berikan fasilitas kepada kita. Tapi ingat kata Allah, setiap apa yang ada di atas bumi, dikasih oleh Allah ultimatum, peringatan. Setelah aku hamparkan semuanya tadi, buah-buahan, biji-bijian untuk kamu semua. Tapi jangan terlalu cinta kamu, nanti kamu meninggalkan. Kuluman alia. Manusia rusak dan kamu jangan merasa sombong, belagu, petantang-petenteng. Semuanya tidak boleh kamu dustakan. Waya beko dan tetap kekal. Apa wajh rabbika siapa? Yaitu wajah Tuhanmu Dzul Jalali yang memiliki keagungan wal ikram dan kemuliaan. Semua rusak, yang tidak fana hanyalah Allah. Dan nanti hanya Allah semuanya. Binatang, jin, malaikat. Semuanya dianjurkan oleh Allah. Jadi ini menunjukkan benar-benar kepada kita semua ibu-ibu bahwa hakikatnya semua yang telah diberikan oleh Allah di bumi ini ada batas waktunya. Yaitu yang kita sebut yaitu hari kiamat. Al-Qari'ah. Mal-Qari'ah. Wa ma'adro. Yauma yakunu nasu kal farosil. Jadi hari kiamat. Maka kita selama diberikan oleh Allah kesempatan hidup di dunia. Tidak boleh mendustakan ayat-ayatnya Allah. Didawamkan untuk selalu membaca Ar-Rahman. Karena dengan kita membaca Ar-Rahman, kenikmatan-kenikmatan yang Allah titipkan pada kita akan secara otomatis ditambah. Karena dari arti-arti surat Ar-Rahman ini mengingatkan kepada kita jangan sampai kita lengah. Tentang apa yang telah Allah berikan pada kita semua. Ibu sempatnya pagi silakan. Ibu sempatnya siang silakan. Ibu sempatnya malam silakan. Yang penting dawam, istiqomah. Ini termasuk surat-surat populer. Surat-surat terkenal. Surat-surat yang intisarinya diakui menjadikan manusia untuk bisa menjadi hamba yang sangat bersyukur. Ya. Jadi Ar-Rahman setiap hari kita baca. Walaupun pagi, siang atau sore atau malam. Ya Bu aja. Penekanan di sini kalimat istifham, kalimat yaitu menetapkan bahwa fabi ayyi ala irabbikum atukadiban diulang-ulang nanti sebanyak 31 kali ini menunjukkan betapa Allah itu selantiasa mengingatkan kepada setiap hambanya jangan pernah kufur tentang nikmat, kebalikannya mensyukuri atas nikmat yang Allah berikan pada kita sangat banyak. Itu saja. Mohon maaf apabila ada kekurangannya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.